Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang vektor. Oke, ini dia soalnya. Diketahui vektor A sama dengan X3, vektor B sama dengan 4,2, dan vektor C sama dengan 1,3. Jika vektor A tegak lurus vektor C, maka sudut antara vektor A dan vektor B adalah ... Oke, rumus menghitung sudut antara vektor A dan vektor B adalah cos vektor A, vektor B sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A, panjang vektor B. Di mana vektor A dot vektor B merupakan hasil perkalian skalar dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Rumus perkalian skalar dua vektor adalah jika diketahui vektor A sama dengan X1, X2, vektor B sama dengan Y1, Y2, maka vektor A dot vektor B sama dengan X1, Y1 plus X2, Y2. Kemudian, rumus menghitung panjang vektor adalah jika diketahui vektor A sama dengan XY, maka panjang vektor A sama dengan akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Vektor A tegak lurus vektor C, maka vektor A dot vektor C sama dengan 0. Vektor A dot vektor C sama dengan X kali 1 plus 3 kali 3 sama dengan 0. Sama dengan X plus 9 sama dengan 0. X sama dengan -9. Maka vektor A sama dengan -9,3. Vektor A dot vektor B sama dengan -9 kali 4 plus 3 kali 2. Sama dengan -36 plus 6 sama dengan -30. Panjang vektor A sama dengan akar, buka kurung, -9, tutup kurung pangkat 2, plus 3 pangkat 2, sama dengan akar 81 plus 9, sama dengan akar 90. Kemudian, panjang vektor B sama dengan akar 4 pangkat 2 plus 2 pangkat 2, sama dengan akar 16 plus 4, sama dengan akar 20. Panjang vektor A, panjang vektor B, sama dengan akar 90 kali akar 20, sama dengan akar 1800, sama dengan akar 900 kali 2 sama dengan 30 akar 2. Maka, sudut antara vektor A dan vektor B adalah cos vektor A, vektor B sama dengan -30 per 30 akar 2 sama dengan 30 coret 1, 1 min 1 per akar 2 sama dengan dirasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar 2 sama dengan min akar 2 per 2. Maka sudut antara vektor A, vektor B sama dengan 135 derajat. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang C, 135 derajat. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang vektor untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!